Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penghidupan kita ini, kalau kita nak berjaya, jangan melengah-lengahkan usaha dan kerja kita. Ada satu cerita yang mana satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang bahu Ibnu Umar, itu anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lalu beliau pun berkata kepadanya, jadilah engkau di dunia ini seperti seorang musafir. Jadi itu saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibnu Umar. Tapi Ibnu Umar ini dia sangat bijak kerana dia telah banyak menghabiskan masa mudanya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia faham apa yang Nabi cuba nak sampaikan kepadanya. Lalu Ibnu Umar pun mengatakan dalam hadis tersebut, pada itu bila mana engkau berada pada waktu petang, jangan kau tunggu sampai pagi. Bila mana engkau ada pada waktu pagi, jangan pula engkau tunggu sampai pada waktu petang. Jadi begitulah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabatnya kepada kita. Bila mana kita nak berjaya, jangan berlengah-lengah. Segera selesaikan apa yang kita mahu lakukan. Itu sebabnya guru saya ada berpesan. Very simple saja pesannya. Fast action, fast result. Slow action, slow result. No action, no result. So itulah pesanan guru saya yang saya pegang dan saya jadikan sebagai pedoman hidup saya sampailah hari ini untuk mencapai berbagai macam kejayaan dalam penghidupan.